Pembalap Indonesia Galang Hendra sukses memenangi seri pamungkas World Superspot 300 Spanyol. Ia tampil sebagai wildcard di Jerez. Luar biasa, kalimat ini sungguh pantas disematkan kepada Galang. Dalam balapan sebanyak 11 lap minggu, tanggal 22 Oktober, ia tampil gitu impresif dan mampu merepotkan barisan pembalap muda Eropa. Start ke-8, Galang melesat naik pada posisi ke-5. Satu lap berikutnya, Galang menyerang para rivalnya dan bahkan sempat menempati posisi kedua, usai menyalip Daniel Valle dan Marc Garcia. Tiga lap kemudian, Galang di posisi ketiga. Meski kemudian turun pada posisi ke-6, pembalap asal Yogyakarta itu mampu menempel ketat para pembalap di depannya dan terus mempertahankan posisi 6 besar. Empat lap terakhir, Galang semakin merepotkan para pembalap Eropa. Ia sendiri tampil sangat tenang, dengan tetap berada pada 5 besar, dan membayangi kuat rival-rivalnya. Lap terakhir, Galang menyerang dan merebut posisi teratas. Sempat kehilangan posisi.